Halo teman-teman semuanya, kali ini saya mau unboxing ya Bluetooth Sony ya. Jadi saya akan buka terlebih dahulu ya. Ini barangnya barusan nyampe ya, saya belinya lewat online Momo ya. Oke, saya buka dulu. Kita buka dulu ya, isinya apa. Oke, ini saya pesan tadi siang dan sore hari udah sampai ya. Jadi ini isinya apa saja. Di sini ada ini handset ya, handset original Samsung S7 Edge ya. Saya beli yang original. Kemudian di sini saya membeli kabel data untuk HP Samsung ya, Samsung S7. Oke, ini original juga. Ya, di sini ada tulisannya original. Ya. Original aksesoris. Ini juga original. Saya belinya yang original. Ini kelihatan ya. Ya, original. Dan di sini ada Bluetooth Sony. Ini tipenya Bluetooth Sony MBH22 ya. Oke, di sini ada coba dulu ada apa lagi ya. Oh, di sini ada buku. Ada buku-buku dari mereka. Misalnya bisa kita lihat, mungkin ada barang murah, kita bisa beli. Kalau enggak ya udah biarin aja. Oke. Kita mau unboxing Bluetooth Sony ya. Oke, kita buka terlebih dahulu. Ini bukanya dari mana ini? Oh, dari sini. Di dalamnya itu ada ini ya, kabel datanya untuk charger atau mengisi baterai. Di sini ada buku panduannya ya. Ya, udah itu aja. Enggak ada lainnya. Oke, ini kita buka dulu ya. Jadi kayak gini ya. Dia punya sangat kecil ya, tapi agak besar daripada yang merek Jabra ya. Ini soalnya agak lebih tebel. Jadi seperti ini masih ada plastiknya. Seperti ini. Oke.
kita ini buka dulu ya plastiknya ya. Oke, di sini ada tombol on off ya, sudah kelihatan. Jadi ini nggak perlu dibuka. Dibuka juga nggak apa-apa, tapi ini nggak perlu dibuka juga sih ya. Ini ada tombol on off-nya di sini, kita nyalakan dulu. Oke. Oke, ini berarti sudah on ya. Sini. Kemudian saya akan hubungkan ke HP ya. Ini. Oke, ini udah langsung masuk ya. Ini MBH22. Oke, pemasangan. Oke, ini sudah terhubung. Jadi ini Bluetooth ya, bisa langsung dipakai. Tapi sebelum dipakai usahakan kita isi baterai dulu selama 2 jam, setelah penuh baru kita pakai ya. Biar awet, tidak gampang rusak. Oke, terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah ya. Terima kasih. Bye-bye.